Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat-Nya tersebut kita dapat berupaya mewujudkan diri kita menjadi hamba terbaik di sisi-Nya. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah. Semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Zakat merupakan salah satu dari ibadah pokok yang diwajibkan di dalam agama kita. Hanya saja untuk kasus zakat ini, kita dituntut lebih mewaspadai, lebih banyak melihat ke dalam diri kita, karena dalam banyak hal zakat ini berkaitan dengan dinamika internal seseorang itu. Ada seorang muslim yang sebenarnya sudah wajib zakat, tapi dia tidak tahu. Ada seorang muslim yang sebenarnya belum tuntas melaksanakan zakat, dia tidak sadar. Ada seseorang beberapa hari yang lalu bertanya kepada saya, "Ustaz, saya punya emas 1 kilo, 400 emas. Pertanyaannya, apakah saya wajib menzakatinya setiap tahun?" Jawab saya, "Iya Pak, wajib dizakatkan setiap tahun." Katanya, "Kalau dizakatkan setiap tahun, berarti nanti habis dia, Ustaz." Saya katakan, "Habis tidak, cuma berkurang pasti nilai yang 400 itu. Kan nanti setelah jumlahnya di bawah nisabnya, kan tidak wajib lagi zakat." "Emangnya selama ini Bapak menzakatkannya gimana?" "Bisa sekali aja Ustaz. Pokoknya sudah dizakatkan di awalnya, sudah selesai."
Jadi dia merasa sudah tuntas melaksanakan zakatnya padahal belum. Seperti orang salat zuhur kan baru dua rakaat dia sudah salam, katanya saya sudah selesai salat zuhur. Dan juga ada orang yang misalnya bertugas memungut zakat. Orang ini sebelumnya belum wajib zakat, tapi sudah diambil. Padahal dia masih ngutang kiri kanan untuk memenuhi kebutuhannya, sudah diambil zakatnya. Jadi banyak persoalan-persoalan personal, internal terkait dengan diri pribadi seseorang yang mempengaruhi ibadah zakat ini. Kalau sholat sudah azan zuhur seperti itu, berarti waktu zuhur sudah mulai, sudah masuk. Kalau puasa, puasa wajib, ada bulannya, Ramadan. Kalau haji juga begitu. Tapi kalau zakat, kapan seseorang wajib menunaikan zakat? Itu sangat mungkin tidak sama antara si A, si B, si C, si D. Tergantung kondisi masing-masing. Jadi karena itu mari kita waspadai betul ini. Dia ibadah zakat ini termasuk sesuatu yang menjadi pondasi keislaman kita. Kalau tidak dilaksanakan, kalau tidak tuntas, tentu bermasalah keislaman kita. Ada sebuah hadis yang bisa kita jadikan salah satu patokan di antara banyak dalil Quran dan hadis berkaitan dengan zakat ini, sehingga bisa kita jadikan ini sebagai bagian dari keinginan kita untuk tuntas melaksanakannya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW pernah bersabda begini: "Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alayha al-haul fa fihi khamsatu dirhamin." Jadi apabila engkau telah memiliki 200 dirham wahala alaiha alhaul dan kamu miliki jumlah sebanyak itu tidak berkurang selama setahun, fafihi khamsatu darahim, maka wajib dikeluarkan 5 dirham. Walaysa alaika syai'un ya'ni fi dhahabi hatta idza kanat laka 20 dinar. Kamu tidak mendapat kewajiban mengeluarkan zakat terkait dengan dinar sampai kamu memiliki 20 dinar. Wa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alayha al-haul fa fihi nisfu dinar. Dan kalau sudah kamu miliki 20 dinar dan kepemilikan itu tidak berkurang selama setahun, maka wajib kamu keluarkan setengah dinarnya. Famazada fabi sabi dalika, kalau punya lebih dari itu, lebih dari 20 dirham perak, lebih dari 200 dirham perak atau 20 dinar itu, hitungannya kayak tadi itu, 1/40 atau 2,5% itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada dua patokan utama setidaknya yang disebutkan pada hadis ini. Kapan seseorang diwajibkan berzakat itu? Nah, di sini ada yang dikenal dengan fikih dengan nisab. Hadis ini menyebutkan nisab, berapa jumlah minimal
harta yang dimiliki oleh seseorang itu. Kalau dia dirham, jumlah minimalnya setidaknya dia punya 200 dirham. Maka itu adalah jumlah minimalnya. Kalau jumlahnya itu, kalau yang dimiliki itu adalah dinar, uang emas itu, maka jumlah minimalnya adalah 20 dinar. Ini dijadikan patokan secara umum untuk zakat harta. 20 dinar itu maksudnya adalah kalau 1 dinar itu 4,125 gram, jadi 1 koin emas dinar itu beratnya 4/4 gram. Berarti kalau 20 dinar kali 4/4, 20 kali 4 80, 1/4 kali 20 5, berarti jumlah minimalnya adalah 85 gram. Jadi ukuran harta yang dimiliki oleh seseorang minimal untuk kewajiban zakat itu adalah senilai, atau kalau dalam berupa emas adalah 85 gram. Kalau dia dari harta yang lain, misalnya uang, nilailah 1 gram sekarang berapa. Misalnya 1 gram 1 juta. Berarti jumlah minimalnya adalah 85 juta. Itu yang disebut dengan nisab. Nah, ingat-ingat itu angka itu 85 juta. 85 gram, bukan 85 juta. Kemudian yang kedua adalah apa yang dikenal dengan haul. Jadi ketika seseorang sudah memiliki misalnya tabungan senilai 85 gram, dia belum otomatis langsung wajib untuk zakat, enggak. Wahala alaihal haul. Kepemilikan minimal sebanyak itu berlangsung selama setahun hijrah. Misalnya dari satu Ramadan ke satu Ramadan berikutnya, atau Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi tidak serta-merta seseorang yang memiliki misalnya tabungan sebanyak itu langsung bayarkan zakatnya, tidak juga. Tapi dipastikan dulu selama setahun ekonominya stabil, jumlah tabungannya yang sebanyak itu tidak anjlok. Kalau naik boleh kan, tapi kalau anjlok tidak boleh. Nah, hal-hal semacam ini merupakan ketentuan pokok di dalam zakat. Maka jika seseorang punya 1 kilogram emas, maka untuk tahun kedua kepemilikannya itu, untuk memasuki tahun kedua atau setelah setahun dia miliki itu, dikeluarkan 1/40. Berarti keluar kalau 1 kilo itu 400 emas, ya, keluarkanlah 10 emas. Nanti tahun kedua berapa yang tersisa, keluarkan lagi 1/40. Wah, kalau begitu habis nanti emas saya, Ustaz. Kalau berkurang ya, tapi kan Allah sudah katakan orang yang zakat itu akan ditambah-tambah banyak. Jadi inilah bagian dari yang mesti diwaspadai. Kalau salat ada nanti yang mengingatkan, orang sudah azan, itu orang sudah azan itu, cepatlah salat. Tapi ketika zakat, kan orang tidak tahu Syahnu ini berapa kayaannya sekarang. Dia tidak bisa dilihat rumahnya. Oh, kalau rumahnya segini, zakatnya segini, tidak bisa begitu. Kalau mobilnya ini, zakatnya segitu. Tapi lebih banyak kepada betapa seorang muslim itu menyadari ini sesungguhnya, mempelajari sebaik-baiknya, menghitung sejujur-jujurnya kekayaan, itu baru nanti tuntas pelaksanaan zakat. Coba bayangkan nanti rumah kita dibangun yang mestinya tonggaknya, misalnya mestinya tonggaknya 4, misalnya begitu. Kalau rumah yang pakai tonggak, nah ini tonggaknya cuma 3. Kayak gitu kira-kira bangunan keislaman kita ketika kita, ya sudahlah, konon zakat itu begini, dah kita ikuti itu saja, tanpa mau kemudian mendalami. Bila perlu kita datangi secara khusus seseorang yang paham tentang ini,
aduhkan kepadanya, saya kondisi ekonomi saya begini, punya ini, punya ini, punya ini, kasusnya begini, bagaimana seharusnya saya? Sehingga dengan demikian kita tidak tercatat sebagai orang yang tidak melaksanakan ajaran ini. Itulah makanya dalam ayat 103 surat At-Taubah itu ada sedikit penekanan di situ, karena dia memang dituntut seseorang itu menyadari sebuah ini. Khuz min amwalihim, ambil, kasih tahu dia, ingatkan dia, jemput ke situ, ambil dia zakatnya itu. Sadaqatan tutahiruhum wa tuzakihim biha. Karena itu bagian dari proses kesuciannya, ketulusannya, proses dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang kita tekankan dalam pengajian kita kali ini. Mari kita perbaiki, perbanyak ibadah-ibadah kita, salat kita, puasa sunat kita tentunya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, dan ingat, perhatikan sedemikian rupa bagaimana dengan zakat kita. Kalau kita sudah rutin melaksanakan zakat, ingat tanggalnya itu secara pasti. Jadi tidak bilo takana aja. Kemudian hitung sebaik-baiknya, 1/40 itu ya 1/40. Tidak bisa kemudian sudah keluarkan sajalah 5 juta, kan sudah banyak itu. Kalau seandainya kewajibannya menurut harta yang dia miliki 10 juta misalnya, atau 100 juta, dia hanya mengeluarkan 10 juta saja, dia terhutang itu. Dan senantiasa akan ditagih terus itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi mestinya menjadi perhatian kita semua, terutama kita yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta lebih, sehingga kita nanti tidak tergolong sebagai orang yang menyembunyikan nikmatnya. Sebab harta yang tidak dizakatkan itu dalam Al-Quran disebutkan dipanaskan, dicairkan, dan yang mendidih itu disetrikakan ke wajahnya, ke perutnya, ke punggungnya, malah jadi siksaan bagi yang bersangkutan. Demikian pengajian kita, semoga bermanfaat dan insya Allah menjadikan kita semua menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا